Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video ini kita baru aja cobain buat config dan unlock grafik PUBG ya, PUBG, COD dan game lainnya guys. Ini banyak banget dan kita pakai touch iPhone juga biar lebih sensitif, rasakan sensitif touch screen ya. Oke lah. Dan kita tambah juga Extreme Gaming dan kalian bisa tambahin modul yang lain juga bebas sesuai yang kalian suka. Mau ROG juga bisa bebas, tapi di sini kita cuma pakai 2-3 modul X Unlocker, Touch iPhone dan Extreme Gaming ya. Extreme Gaming yang modul paling oke, favorit yang dari dulu sampai sekarang. Dan sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu. Let's go, kita tes di Android 12 Corvus OS. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain buat tes modul Magis ya. Dan di sini kita akan cobain modul Magis dari X Duo, apa nih ya? Tadi saya sudah siapin X Unlocker Duo ya. Dan nanti kita akan coba kombinasi, cuma kita mau tes dulu ya kayak gimana sih ini. Dan di sini harusnya modulnya universal, bisa dites di device yang lain. Dan untuk Magis kita pakai Magis 23.0 yang terbaru ya, biar disarankan yang terbaru biar compatible aja guys. Untuk modul Magis kita sudah pakai modul Touch X aja buat sensitif layar, sisanya saya nggak pakai modul di sini. Oke, dan di sini kita tes di custom ROM Corvus Android 12 ya. Corvus Android 12. Dan di sini kernelnya pakai Xeon kernel 2.5. Dan di sini Android 12 ya. Untuk modul Magis walaupun di Android 12, 10, 11, 9 tetap bisa ya, tetap terinstall, bukan kayak kernel cocok-cocokan tergantung versi Android. Kalau modul Magis universal Android mana aja, dan yang paling Android sudah terinstall Magis ya, Magis Manager. Oke, sebelum itu kita tes rolling test bawaan pakai kernel aneh. Bawaan ROM ini ya, tanpa modul, cuma pakai modul sensitive layar Touch X aja. Oke, kita tes. Oke, di sini lumayan stabil, tetap stabil. 90-an ya, tapi nggak masalah. Yang paling hijau stabil, nggak cepat nggak boros baterai gitu, guys. Nanti kita tes kombinasi dengan modul yang lain bebas, cuma kita satu-satu dulu ya. Kita tes X Unlocker Duo. Oke, tumben ya saya pakai. Unlock graphic in PUBG BGMI Call of Duty and sometime. Oke, di sini minta volume up. Oke, kayak gini. Volume up terus volume down, terus kita lihat di sini ada COD PUBG props and config ya. Oke, props and config. Tapi kita pakai yang nomor 2 aja. Wah, tombol kadang masih keras nih kalau pakai case. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, jadi akhirnya bisa, harus dibuka dulu case-nya. Kalau pakai case agak sedikit keras di HP saya. Dan di sini pilihannya kayak gini guys, begitu kalian install X Duo Unlocker ini, nah, di sini ada pilihan volume key dulu biar jalan ya. Terus ini ada CODM, BGMI atau PUBG, ada HDR Extreme, props plus config ya. Tapi kita ambil yang nomor 2 bukan yang nomor 3. Dan kalau kalian mau yang lain sih kita tes lihat ya. Oke, ini dia grafik PUBG Call of Duty Mobile 120 FPS ya.
dan kita pakai yang mana lagi ya, touch, kita coba pakai touch iPhone aja. Dan untuk performa kita pakai Extreme Gaming, nanti kita aktifin Extreme Gamingnya. Touch X kita off kan. Oke, Extreme Gaming Duo tuh. Modul yang lain kita biarin ya. Kita langsung restart, kita lihat. Harusnya sih bisa booting ya. Kalau nggak bisa booting berarti bootloop dan harusnya aman ya, nggak sampai bootloop lah, harusnya aman guys. Jadi kalian nggak usah takut. Oke. Aman, nggak bikin bootloop. Kalau misalkan kalian bootloop, kalian tinggal komentar aja di kolom komentar, nanti kita bantu cara hapus modul via TWRP guys. Oke, kita skip aja bagian, kita tungguin ya. Oke guys, jadi ini sudah kita restart dan bisa booting ya. Jadi aman, nggak bikin bootloop. Modul di sini Extreme Gaming, Touch iPhone, terus ada X Unlocker Duo ya. Di sini ada unlock graphic HDR Extreme ya. Nggak tahu ini unlock graphic di PUBG, Call of Duty. Dan kita sudah tambahin Extreme Gaming sama Touch iPhone ya, biar makin licin sensitif layarnya guys. Kita tes rolling test dulu. Jadi untuk modul Magisk Universal, kalian bisa racik tambah modul yang mana. Mau pakai modul ROG juga bebas, terserah kalian yang mau pakai modul yang mana guys. Kalau ROG juga bisa. Oke, tetap stabil 120-an ya. Tetap aman, guys. Di sini mau cobain di game PUBG ataupun COC bebas, kita install 2 game ini ya. Mau tes di game mana aja enggak masalah. Di sini kita buka PUBG Mobile. Enggak bikin force close atau gimana ya untuk di game modulnya. Oke, internetnya belum ada. Cepat banget ya keluar dari anunya nih guys. Next video kita akan cobain ganti room aja ya, soalnya kayaknya kurang bersahabat room dari Corvus ini ya. Oke, seperti ini gamenya. Dan kita di sini lihat grafiknya ke unlock, cuma yang smooth aja tapi ya. High-nya sampai high, smooth sampai 90 fps. Smooth 90 fps ya, untuk di sini masih oke lah. Dan kita tes sebentar, tapi kita nggak bisa tes terlalu lama ya. Oke guys, kita tes. Oke, untuk suhu di sini sampai 40 derajat ya. Kita tesnya bentar banget nih guys, cuma beberapa menit doang karena layarnya juga nggak cocok, nggak stabil ya, ngebug layarnya. Takutnya kalau kelamaan gitu, takutnya bisa permanen rusak ya, bukan software lagi, hardware. Jadi kita nggak terlalu lama ngetes, tapi suhunya langsung 40 derajat ya, tes 1 menitan ini guys, nggak lama. Dan untuk performa oke, selain dari ngebug bawaan ROM sih oke ya untuk di performanya. Layar gak sensitif, mau keluar game juga cepat ya, responsifnya mantep. Ini kalian bisa rasain sendiri,
sensitive layar pakai touch iPhone ini guys. Dan X Unlocker Duo buka unlock grafik dan config juga kalau kalian mau. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.